Berita kagak ada yang benar. Ini lagi nih. Dikira wanita, pria gondrong nyaris diperkosa orang hutan. Serem amat. Kacau berita, men. Kacau. Cewek tiduran di kebun teh, enggak pakai baju sama celana. Dijamin sama warga. Kacau berita. Cuy. Hey. Enggak denger lagi pakai headset. Woi. Kagak denger gua lagi pakai headset. Itu ngomong. Hah? Itu lu denger? Enggak denger. Oh, enggak denger. Hey. Berita kacau. Kenapa berita? Zaman sekarang. Berita kenapa? Enggak ada yang benar berita. Emang kenapa? Ya enggak ada yang benar aja. Itu berita apa tadi yang lu baca? Enggak ada, HP gua mati. Berita mah lagi emang kacau banget nih Indonesia. Coba lihat. Orang pada hitam-hitam banget ya? Tuh, kosnya kaos partai kayak Panji juga. Kaos partai Panji? Layar gue hitam mati emang gini. Oh gitu, keren kayak Panji. Ayah, kayak Panji no. Hitam gitu kan. Dia kalau mandi nih Panji, perutnya doang disabunin. Oh kacau gue. Serius nih? Perutnya doang. Makanya lu liat bentuknya. Nih kalau lu buka bajunya, perutnya putih. Lu tau gak Panji keringetnya, bawa anak SD. Kan. Keringet anak SD. Biarpun dia udah mandi. Asem. Buset deh. Apalagi kalau kena AC nih, gue sebelahnya nih sama Panji. Ya Allah. Lewat gitu baunya. Orang ini. Bawa akar semak belukar sama rotan-rotan yang dibakar. Parah lu jangan ngatain orang gitu dong. Kenapa? Lu gak boleh ngatain gitu. Lu kan juga muka lu. Kenapa muka gue? Kayak asal basah? Iya, asal basah. Muka lu tuh, jadi no, muka lu enak, enak banget no. Kenapa? Lu tau ini gak apa? Jalan Babelan. Babelan jalan pada buset, rusak tuh makasih. Pada babelan. Pada rusak-rusak jalan kayak muka lu tuh. Ada plang namanya. Ditutupin nih, awas hati-hati lubang. Ditulis plang tuh, awas hati-hati lubang. Iya, lu jangan gitulah. Emang ya suka ngatain Panji. Emang kenapa, Pak? Lu kan juga gitu. Beda, sama lah. Kok lu ngatain gue? Kok lu jadi ngatain gue? Jangan ngatain gue lu. Kok lu ngatain gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Gila. Ngatain mulu, Cang. Lu dia ngatain? Ngatain mulu, Cang. Ngatain apaan? Dia ngatain gue mulu. Siapa dia? Iya. Iya, emang muka lu sih pas-pas. Makain. Nggak, tadi lu kenapa kok bisa kata-kataan kayak gitu sih? Awalnya gua ngatain Panji. Cuma gua pikir-pikir, wah dia saudara gua juga. Panji yang hitam? Iya. Yang jelek? Iya. Oh iya itu ya. Setelah gua ngatain orang ya? Iya. Ini nggak ada kopi apa nih ngobrol nih, aduh. Ya, Pai pilus. Banget ya. Pilus siapa? Ya, pilus gue. Pilus bekas ya, kayak udah diinjak sama orang. Bertak banget. Kayaknya teman gua mau datang gitu kan. Panggil lo, panggil lo. Woi, mana lu? Lu penuh banget ini. Iya, nama. Sini, duduk. Ini di sebelah kiri ada 4 ini. Ya. Duduk samping Om sini. Duduk. Duduk. Abis dari mana? Dari kuku di bawah lu. Panji dong. Kayak pembantu. Bisa aja hordeng rujak. Piring tatak bude. Piaran-piarannya gue. Muka lu beneran kayak jerawat pecah. Udah. Bisul super ya. Bisul Mario Teguh dong. Iya. Kalau bisulan gimana ya? Kenapa? Bisul ke dia. Yeah. Bisul yang super. kata gue enak nih. Bentar, pakai dulu. Eh lu ngata-ngatain orang mulu lu, enggak boleh tau lu. Kayak gua lu. Lu kok ngikutin dia? Ya? Weh! Mirip dua nih. Pirim, mirip. Kok lu ngikut-ngikutin gua sih lu? Kok lu ngikut-ngikutin gua sih lu? Ini pada bejalan gua itu lebih duluan baik ya? Ya gak bisa! Lu gimana sih lu? Orang ngata-ngatain lu, parah lu. Kan yang penting ada orangnya.
Bukan ngomongin di belakang. Ya enggak boleh gitu lu. Sama aja enggak boleh. Iya. Kemarin tuh gua baca apa ya kemarin tuh? Si Babul Muslim Fusukun. Jadi orang-orang yang ngata-ngatain sesama muslim tuh fasik, coy. Astagfirullah. Astagfirullah. Ata takir mandunaka falikulisya imaziyah. Weh, lancar. Janganlah kamu menghina siapa yang di bawah kamu, bisa jadi tuh dia tuh lebih gitu dari kamu. Kecuali yang kita katain tuh kayak dia gitu. Udah jelas gak akan ada lebihnya. Enggak ya, maksudnya kan walaupun lu bego, jelek, gak pernah pacaran, nah, botak. Itu lo ngatain. Enggak kan, walaupun kita kan ngomong apa adanya gitu kan. Contoh itu contoh. Terus gak pernah beres kerjaannya, terus ya tapi kan lu... Apa? Apa bro? Apa? Woi, apa? Ya, positifnya apa ya? Enggak ada sih kayaknya. Jangan gitu, walaupun pajar tuh lihat tuh. Mukanya pada ganti kulit kayak ular. Kayak ular baru gitu ya. Baru netes, baru ganti kulit. Jangan saling ngata-ngatain, enggak boleh. Jadi orang tuh kan pasti ada kelebihannya gitu. Ya temen gua tuh ngatain temennya lagi tuh. Katanya, "Wah, jelek lu." Temennya lagi punya kakek ya? Punya kakek. Kakeknya lagi punya mbah. Punya mbah. Mbahnya lagi punya anak. Apa tuh meninggal semua itu? Iya, sampai lo sebut masih apa ya? Gila aja ya. Aduh. Gila. Itulah pokoknya kita damailah. Damai. Jadi.